Ya, pemirsa, ratusan abang becak dan ojek kami siang mendeklarasikan pemilu bebas hoax di Mapolres Pelabuhan Belawang menjelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Aksi ini dilakukan melihat maraknya berita dan isu yang beredar di masyarakat terkait informasi hoax. Dalam deklarasi mewujudkan Kamtipmas yang kondusif setelah Pilgub Sumut serta Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, ratusan abang beca dan abang ojek menyuarakan pemilu anti-hoax di Mapolres Pelabuhan Belawan. Dalam deklarasinya, setiap becak akan ditempelkan spanduk bertuliskan Kami Anti-Hoax dan NKRI Harga Mati. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengatakan silaturahim yang dilakukan kepada abang becak dan abang ojek merupakan pesan-pesan dalam menjaga Kamtipmas, apalagi dalam suasana menjelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Sehat-sehat, rezeki, dalam rangka menjalin silaturahmi berkaitan dengan suksesnya pemilu kada Pilgub 2018 kemarin dan menyongsong Pileg dan Pilpres di 2019 yang akan datang untuk terlaksananya pemilu yang aman, damai, dan kondusif serta menjalin pesan-pesan Kamtipmas supaya para ojek dan tuang becak parmetor ini menjaga tertib lalu lintas yang kondusif di wilayah Medan Utara ini. Pemasangan pesan-pesan Kamtipmas di kendaraan becak motor diharapkan dapat menjaga kondusivitas masyarakat agar damai dan tenang dalam menyikapi pemberitaan yang belum jelas keberadaannya. Melihat becak dan ojek masih menjadi alat media transportasi umum yang digemari warga. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Satu meter, satu tenda, sama kita kasihkanlah. Sebanyak 90 kg narkoba jenis sabu dan ganja kering 12.000 pil ekstasi Rabu sore dimusnahkan Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan dari bulan September 2018. Puluhan kilogram ganja dan 12.000 butir pil ekstasi ini dimusnahkan di halaman Markas Polda Sumut. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil tangkapan dari bulan September tahun 2018. Polda Sumut berhasil mengungkap 33 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 70 orang dan 5 orang meninggal dunia karena ditembak petugas saat dilakukan penangkapan. Pemusnahan narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara direbus bersama pil ekstasi sedangkan ganja dibakar. Yang dilaksanakan dari tanggal 18 Sumatera Utara dan Jajaran, khususnya Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. Ini merupakan penangkapan dalam periode berapa? Satu bulan terakhir. Jadi yang terakhir tadi yang 13,5 kilo dengan 6 tersangka, yang ini dimusnahkan sekitar 90 kilo lebih. Ini barang sebenarnya tidak ada harganya. Ini membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, yang kita mengimbau jangan sampai masyarakat ini yang belum menjadi pecandu dan penyalahguna, hindarilah, jauhilah ini. Polisi akan terus melakukan pemberantasan narkoba. Kepada para pelaku yang ditangkap, kepolisian menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, berita terakhir tadi menutup seluruh rangkaian dalam program Tangkis pagi ini. Ingat, tayangan kriminal bukan untuk dicontoh tetapi membuat kita agar lebih waspada. Jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Togatorop mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.